Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku, Mega Nusantari. Di video aku kali ini, aku mau bikin puding stroberi. Untuk flanya aku nggak pakai coklat batangan ya, tapi rasanya tetap nyoklat banget. Simak terus videonya ya. Pertama, pastinya tuang Nutrijelnya. Aku pakai yang rasa stroberi. Tambahkan gula. Supaya lebih ekonomis, satu resep ini aku nggak pakai full susu ya, aku pakai air juga. Tuang airnya, setelah itu tuang susu cairnya. Tambahkan pewarna merah supaya nanti tampilannya lebih cantik. Ini kompornya belum dinyalakan ya. Aduk hingga tercampur. Setelah semua tercampur, nyalakan kompornya. Masak dengan api kecil. Bisa juga dengan api sedang, tapi cenderung kecil aja ya, karena ini pakai susu supaya susunya itu nggak pecah. Aduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan kompornya, aduk sekitar 2 menit. Kemudian masukkan fruit acidnya. Aduk lagi. Dan ini sudah siap untuk dituang ke cetakannya ya. Aku sudah siapkan cetakannya, ukuran 65 ml. Tuang pudingnya jangan sampai penuh, 3/4 cetakan aja karena nanti ini buat flanya juga. Satu resep ini aku jadi 16 cup. Setelah semuanya dituang, ini dinginkan dulu. Selanjutnya, sambil menunggu dingin, kita buat flanya dulu. Siapkan 2 sendok makan gula pasir, 3/4 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan bubuk coklat, kemudian tambahkan dengan 200 ml susu coklat cair. Aduk hingga tercampur. Setelah semua tercampur, baru nyalakan kompornya ya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk. Ini prosesnya nggak lama, cukup sampai mendidih seperti ini aja. Angkat, kemudian tuang ke dalam wadah dan dinginkan dulu. Dan ini dia puding stroberinya setelah didinginkan di kulkas sekitar 1,5 jam. Tuang fla coklatnya. Tuang secukupnya fla, bagi menjadi 16 ya, sesuai pudingnya. Dan ini siap untuk dinikmati. Pastinya pudingnya lembut, kenyal. Fla coklatnya manisnya pas, nyoklat banget. Puding cup ini ekonomis banget untuk ide jualan. Walaupun ekonomis tapi rasanya tetap enak. Kalian wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.